Gubernur Basuki Cahayapurnama bercerita tentang kurangnya armada bus Transjakarta di koridor 12 tujuan Penjaringan Tanjung Priuk. Ia berharap bus PPD yang beroperasi di area tersebut bisa mengakomodir kebutuhan warga. Namun ada baiknya jika bentuk tempat duduk di bus tersebut bisa diubah seperti Kopaja zaman dahulu, seperti diungkapkan Ahok pada 1 April 2016 di Balai Kota Jakarta. Kita memang kekurangan di koridor 12. Karena busnya nanti kan PPD kan mulai datang. Terus busnya juga kan kalau orang begitu penuh kan berdiri kan susah di tengah. Kursinya nanggung, dia bikinnya terlalu ke depan. Kenapa nggak hadap ke depan kayak Metro Mini yang lama? Terus kan juga dek atas. Orang yang naik kursi roda susah. Walaupun dia bisa ngambil dari halte. Nah itu yang kita lagi perbaiki. Untuk melihat seberapa ruwetnya angkutan umum di Jakarta, Ahok mencoba naik salah satu Kopaja. Baginya, lama waktu tunggu saat ini 15 menit. Jika bisa 10 menit atau bahkan 5 menit, itu akan lebih baik. Hal itu ia utarakan agar aktivitas warga di pagi hari bisa lebih cepat. Tadi aku agak telat aja, begitu aku sampai, busnya baru lewat. Oh, jadi cepat ya? Busnya baru lewat, saya tunggu kira-kira hampir 15 menit. Okay. Terus naik busnya setengah jam kira-kira. Udah, tapi ya kita pengen pepet lebih cepat. Saya pengen kalau waktu pagi itu kalau bisa di bawah 10 menit. Kalau bisa 5 menit lebih cepat. Suami Veronica Tan ini menilai dengan rentang waktu tersebut harus dicari solusinya. Baginya naik kendaraan pribadi dari rumahnya bisa lebih cepat dan bisa mengerjakan aktivitas lain.